As-salatu khairun minan nawm. Kota Subang dengan mayoritas penduduknya yang agraris, mewarisi alam yang subur dan membawa berkah bagi masyarakatnya. Di kota inilah sebuah pesantren yang berkhidmat untuk membangun sarana-sarana dakwah umat didirikan. Pesantren yang berkiprah di bidang pendidikan, dakwah dan sosial ini berkomitmen untuk terus membina dan melayani umat. Disinilah SMPIT dan SMAIT Ashifa Boarding School Subang berada. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Ashifa Al-Khairiyah adalah sebuah lembaga non-government organization yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Di bidang dakwah dan sosial, kami fokus untuk membina dan melayani umat, mulai dari pembangunan masjid, sarana-prasarana ibadah, dan pembinaan masyarakat. Sementara di bidang pendidikan, kami membangun lembaga-lembaga pendidikan unggul, mulai dari TK, SMP, SMA, dan lembaga tahfiz ilmu Al-Quran. Khusus bagi lembaga tahfiz, kami memberikan beasiswa penuh sekaligus biaya hidup bagi ratusan mahasiswanya selama belajar di Ashifa. Menurut aku, Ashifa itu keren dan luar biasa. Karena di sini, kami diajarkan untuk mengelola waktu dengan baik, belajar berorganisasi, sampai mengenal karakter masing-masing. Dan juga di sini kita difasilitasi untuk mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki melalui ekskul-ekskul yang ada. Sekolah di Ashifa itu banyak untungnya. Soalnya Ashifa itu benar-benar komplit fasilitasnya, enak, di mana-mana enak. Kalau misalnya belajar, gurunya enak-enak, masih muda-muda. Jadi tahu perasaan kita gimana, yang baik buat kita gimana. Justru kalau misalnya di Ashifa itu karena kita sama-sama laki-laki, justru benar-benar dijaga kekompakannya, justru berani ngeluarin bakat.
Alasan saya belajar di sini, selain dengan ilmu agamanya yang banyak, saya juga menjadi seorang penghafal Al-Quran. Well, for me, Ashifa is a very perfect place to learn about many things in our life. Because when other school is only give 8 or 6 hours to learn, Ashifa give 24 hours to learn. Where what the things that we learn is not just the things that we learn on the class, but we can learn about many things about this life, like how to bargain with others and how to create friendship with our friends. And yes, this is a very perfect place because it gives many things that many schools didn't give it to their students. Ismi Muhammad Ilham Fauzi min as-saff al-hadi ashar. Farihtu farhan shadidan fi hadhihi al-madrasa li'anna yu'allimuni al-islam kafa kal-ilm at-tafsir al-hadith al-fiqh as-sirah an-nabawiyyah wa ghayr dhalik. Pendidikan yang berbasis pada penerapan nilai-nilai akhlak diyakini sebagai konsep pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang soleh, unggul, dan berkarakter pemimpin. SMP ITA Shifa Boarding School adalah sekolah berasrama yang mengintegrasikan ketiga konsep tersebut, menghasilkan lulusan yang berakidah lurus, beribadah yang benar, dan berakhlakul karimah. Disinilah masjid menjadi orbit sentral untuk merealisasikannya. Sementara karakter unggul adalah fokus kami dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai wawasan yang luas, selalu mengikuti perkembangan iptek yang dikemas dalam pembelajaran berbasis pada pendekatan saintifik. Disinilah peran sekolah menjadi sangat penting untuk mewujudkannya. Tetapi, soleh dan unggul saja belum cukup dalam membangun karakter anak. Untuk itu perlu dibangun karakter dan kemampuan memimpin. Di asrama lah mereka akan mendapat bimbingan terkait life skill sebagai bekal mereka lebih mandiri dan siap hidup di tengah masyarakat. Semoga dengan demikian, SMP ITA Shifa Boarding School dapat menjadi mitra bagi orang tua dan masyarakat untuk menghasilkan generasi Qur'ani dan Rabbani.
warahmatullahi wabarakatuh. นะครับผมชื่อเด็กชายยศรังกาเจนะครับชื่อเล่นชื่ออาราฟานะครับผมเด็กชายอามัดซุบเบนาลียศเราก็มาจากประเทศไทยนะครับที่นี่นะครับก็คือที่ผมนะตรงนี้นะครับก็คือโรงเรียนอาชีฟะบุรุษสกุลนะครับที่นี่นะครับก็บรรยากาศก็สบายดีครับเย็นด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เพื่อนฝูงก็ดีนะครับพูดคุยกันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับคนที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าอยากได้ภาษาแล้วก็อาเซียนด้วยครับแล้วก็เย Setiap anak dilahirkan istimewa dan sudah menjadi juara sejak lahir. Mereka adalah bintang yang sudah ditegaskan garisnya. Pendidikan menumbuh kembangkan potensinya agar semakin terang cahayanya. Demikian pula, kemampuan untuk bergerak dan bersikap secara bijak dalam mengelola warisan robnya untuk membawanya jalan ke surga penting untuk menjadi bekalan. Asifa Boarding School memadukan kurikulum nasional serta keahlian Asifa di dalam upaya untuk mencapai visi dan misi. Saya sangat bangga menjadi alumni SMA IT Asyifa karena menurut saya di Asyifa diajarkan keseimbangan antara akademik, agama, dan tahfiz. Lingkungan Asyifa sendiri sudah sangat kondusif sehingga membantu saya menyelesaikan hafalan saya di SMA IT Asyifa. Saya Izzuddin, saya sekarang berkuliah di Marmara University. Saya merasa beruntung karena para guru di Asyifa dulu begitu all out mendukung dan mendoakan kami sehingga saya bisa sampai di sini. Saya Oded Muhammad Daniel menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada santren yang telah mendidik putri saya yang bernama Aisyah Nur Rahmah. Alhamdulillah dia setelah belajar 6 tahun di Asyifa, saya melihat luar biasa banyak mendapatkan pelajaran didikan dari Asyifa Al-Khairiyah yang saya lihat keseharian begitu jauh perbedaan perkembangan terutama dari sisi karakteristik yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya berharap Asyifa Al-Khairiyah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas yang akan mampu menghadirkan, melahirkan kader-kader bangsa yang insya Allah menjadi
negarawan yang siap meneruskan perjuangan pembangunan yang telah diberikan oleh Asyifa Al-Khairiyah. Syukur Alhamdulillah ya, anak saya bisa bersekolah di Asyifa. Karena sekarang jadi tidak mudah untuk masuk ke Asyifa dengan persaingan yang cukup ketat ya, gitu mungkin. Yang kedua yang saya rasakan memang anak-anak bisa menjadi mandiri, lebih mandiri, punya tanggung jawab, dan leadership-nya itu yang tampaknya cukup berkembang di Asyifa. Gitu. Pimpinan Asyifa yang memberikan kesempatan anak-anak untuk berkembang, sehingga anak-anak juga tidak terkurung di dalam lingkungan Asyifa saja. Gitu. Untuk memberikan kenyamanan dalam belajar, Asyifa Boarding School Subang melengkapinya dengan berbagai macam fasilitas pendidikan, di antaranya sekolah putra dan putri terpisah, kelas yang memadai, asrama 10 hingga 12 orang per kamar, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium multimedia, perpustakaan, pusat sumber belajar, internet, dan area hotspot. Satu murid, satu laptop bagi murid SMA. 6 buah masjid, 3 buah aula, gelanggang olahraga, klinik kesehatan, dapur dan ruang makan, minimarket, pujasera atau kantin, laundry, transportasi, bus, ambulan, truk, dan lain-lain. Koperasi Pondok Pesantren, Radio El Shifa 100,2 FM, guest house, penginapan bagi tamu dan pengunjung, dan lain-lain. Kualitas pendidikan senantiasa ditentukan oleh kualitas gurunya. Begitupun di sini, di tempat kami Asyifa Boarding School, guru memegang peran kunci dalam proses pendidikan yang unggul. Oleh karena itu, kami senantiasa berusaha menghadirkan profil guru Asyifa yang memiliki kualifikasi terbaik, yaitu mereka yang memiliki spiritualitas yang tinggi, senantiasa bersemangat untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya, dan mengamalkannya, profesional dalam bidangnya, dan memiliki jiwa kompetitif, memiliki jiwa kepemimpinan dan akhlak seorang dai, dan senantiasa berusaha memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Maka, menjadi guru Asyifa adalah menjadi guru peradaban yang memiliki kompetensi yang komplit, memegang banyak peran dalam rangka melahirkan generasi robani pewaris negeri.